Langkah Timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia harus terhenti di babak 16 besar. Penampilan apik skuad Sintayong membuat supporter Timnas tetap mengapresiasi perjuangan pemain Timnas Indonesia di Piala Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, Timnas tidak akan langsung memperpanjang kontrak Sintayong yang akan berakhir bulan Juni nanti. Ia masih terus akan memantau kinerja Sintayong sampai Piala Asia U23 yang akan digelar April nanti. Suporter Timnas Indonesia juga terus mendesak PSSI untuk segera memperpanjang kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia. Namun, pernyataan baru Sintayong justru membuat suporter Timnas Indonesia ketar-ketir. Sintayong mengaku telah menerima banyak tawaran untuk melatih tim Asia. Bahkan minggu lalu, ia mengaku tertarik dengan salah satu tawaran Timnas dari Asia. Hal itu tentu wajar setelah melihat beberapa pencapaian Sintayong bersama Timnas Indonesia. Sintayong mampu membuat skuad termuda Timnas Indonesia di Piala Asia menjadi salah satu tim yang diwaspadai. Hal itu terbukti dari pujian pelatih Jepang dan Australia seusai melawan Timnas Indonesia. Berikut permainan Timnas Indonesia di Piala Asia yang menjadi bukti suksesnya Sintayong menaikkan level Timnas Indonesia.